Alhamdulillah ya guys ya, grup kita akhirnya untuk jamuan klan berikutnya menduduki level master. Alhamdulillah. Dengan susah payah ya guys ya, perolehan poinnya harus mencapai 6.400 poin. Ngeri nggak tuh guys? Dan untuk hadiah dari jamuan klan sendiri itu sangat memukau, yaitu astralit ya guys ya. Nah, penimbun telah muncul untuk menyaksikan hujan meteor. Bergabunglah dengan teman satu klanmu untuk berpartisipasi dalam jamuan klan dan kalahkan penimbun yang dipanggil untuk peluang meraih astralit dan peti astralit selection. Sungguh beruntung ya guys ya kita. Mantap. Untuk mendapatkan poin itu ada 4 ya, seperti biasa, acara neraka, darkness, kotak donasi, dan burung monster. Acara neraka 16.000 poin. Darkness itu berbagai varian, mulai dari level 1 sampai level 5. Itu yang berada di level expert ya kan. Level master itu pasti, itu pasti ada ya guys ya. Apalagi yang kotak donasi ini, berbagai macam item yang harus dijual. Tentu saja yang item-item yang tidak pernah dipakai ya kan, kalian bisa jual. Terus ada berburu monster, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Itu pun harus sedia item energi monster banyak, supaya poinnya akan berlimpah ya guys ya. Kita sudah mengumpulkan 11.000 ya guys ya, sudah berpartisipasi dan kita sudah mendapatkan yang master di jamuan klan berikutnya. Mantap. Tentu saja effortnya harus lebih lagi ya guys ya. Ini uang bu F2P 615.000 sekian. Wah, ngeri ya guys ya. Yang tertinggi uang bu F2P ini guys, ngeri pokoknya guys. Ngeri ngeri ngeri. Egril 222.800, ngeri ya guys ya. Nah, kalau ingin tetap itu anggota klan harus berupaya supaya meraih minimal 2 segel. Kita nggak tahu ya guys ya, yang level master itu berapa poin untuk di 2 segelnya. Kita akan tunjukkan kepada kalian besok di jamuan klan berikutnya ya. Berapa poin level master untuk meraih 2 segel. Kalau yang level expert ini, yang ungu ini, kita hanya mengumpulkan 2.560 ya guys ya. Supaya di jamuan klan berikutnya kita masih tetap di peringkat tersebut. Kalau tidak mencapai 2 segel, otomatis kalian akan turun di level sebelumnya pada jamuan klan berikutnya. Mantap ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita sudah mengkabarkan berita gembira ya kan bagi viewer bahwasanya build kita sudah mencapai level master. Jangan lupa like, subscribe dan bye-bye.